Assalamualaikum teman-teman. Hai hai hai, jumpa lagi di channel saya Murni. Di video kali ini saya membuat angpau lebaran seperti ini ya. Bentuknya sangat unik ya, dan pastinya beda dengan yang lainnya. Dan ini sangat mudah sekali, ikuti terus tutorialnya. Jangan lupa subscribe ya, supaya channel kami lebih berkembang dan akan banyak ide-ide yang lain lagi. Dan juga supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari saya. Ini dia alat dan bahannya, kalian bisa screenshot ya. Ini kawatnya saya tekuk seperti ini. Kemudian plastik resek warna pink, ini ukuran 4x4 cm ya, dan ini ada 2. Kemudian saya lipat seperti ini, kalian bisa perhatikan di video. Kemudian saya potong plastik reseknya sekitar 1 cm ya. Kemudian uangnya saya masukkan ke plastik uang seperti ini. Karena ini uang asli, jadi supaya tidak rusak ya. Kemudian bunganya saya lilit dulu dengan menggunakan plastik resek warna hijau. Kemudian uangnya saya tempelkan seperti ini, lalu saya isolatif ya. Kemudian saya siapkan pitanya, ini ukurannya 20 cm ya. Jika kalian ingin bertanya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. Lalu saya tempelkan deh pitanya seperti ini. Oh ya, jika menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa share ke media sosial yang kalian punya ya. Bye bye, thank you for watching.